Masuk ke dalam saluran dan berdiri di hadapan KP1. Serahkan kad pengenalan bersama dengan slip semakan atau screenshot MySPR sema anda kepada KP1. KP1 akan membuat semakan nama anda dalam daftar pemilih pilihan raya. KP1 akan membuat perbandingan wajah anda dengan kad pengenalan. Tunjukkan kedua-dua belah tangan anda kepada KP1 untuk diperiksa. KP1 akan meneriakkan nombor kad pengenalan dan nama anda. Buka surat 12. Nombor bilangan 296. Nombor IC 98. Pastikan nombor kad pengenalan dan nama anda diteriakkan dengan betul. Siti Nurlena binti Zainuddin. Bergerak ke hadapan KP2. Sila simpan IC. Jari telunjuk kiri. Celupkan jari telunjuk kiri anda ke dalam botol dakwat pilihan raya. Bergerak ke hadapan KP3. Terima kertas undi daripada KP3 dan bergerak ke meja KTM untuk meletakkan telefon bimbit anda. Letak telefon bimbit anda dalam bekas yang telah disediakan. Sila tanda di petak menanda. Bergerak ke petak undi untuk menandakan kertas undi anda. Pilih satu calon sahaja. Tandakan kertas undi anda dengan betul. Lipat semula kertas undi anda dan bergerak ke peti undi. Masukkan kertas undi anda ke dalam peti undi. Ambil semula telefon bimbit anda di meja KTM dan segera tinggalkan saluran.